Ari Khoaiman, tandukan, cantik, gol! Oh, sentuhan-sentuhan itu sudah pun menjadi untuk Beton. Gerakan-gerakan hantaran ke tepi. Masih lagi Ari Khoaiman, cross. Dan itu dia, oh! Gol kedua, first timer yang cantik daripada Baxan da Silva. Kita perhatikan bagaimana sekali lagi. Hantaran rendah, peluang kali ini, gol! Mudah untuk Baxan da Silva. Satu set piece yang menarik dihasilkan. Tempat menuju ke arah pribadinya dan jaringan kedua buat JDT dan sepakannya terus saja masuk. Menewaskan Kevin Ray Mendoza di sebelah kanan gawang gol. JDT kali ini 3-2. Ramadan untuk Safiq. Berson, peluang untuk Berson. Satu percubaan dan jaringan. Jaringan berganda dari Berson da Silva. Terus saja memberikan kemenangan mutlak untuk JDT. Rahim meminang ketika ini. Terang ke tengah, Berson tandukan dan jaringan awal yang berjaya dihasilkan oleh Johor Darul Takzim. Satu cross yang baik daripada Kominong mendapatkan Berson yang terus saja menanduk bola daripada Fahsyaman. Khoaiman ketinggian lambungan ke tengah, Baxter terus sahaja. JDT berada di hadapan semula. Baxter menempatkan jaringan kedua pada malam ini. Seminit selepas kepasya menempatkan jaringan penyamaan. Mencari dari Hasnal. JDT mengasak Baxter dan itu dia gol. Apabila bola ditinggalkan lama dalam kawasan berbahaya, JDT memiliki pemain yang mampu merampas dan memerlukan gol penyamaan. Berson sudah pun bersiap sedia dan itu dia tajam ke penjuru kanan. 1-2, Berson da Silva. Bagaimana percubaan daripada Berson? Gol! Minit yang kedua. Terlontar ke dalam yang cepat dilakukan. Bagaimana? Satu cross perjuangan dan gol! Berson da Silva! Sekali lagi Khairul Azhan menyangkakan bahawa Berson... Rizal sudah pun tertewas tadi. Oh, kali ini ruang yang terbuka dan ini jaringan yang berjaya dilakukan oleh Johor Darul Takzim. Ari Khoaiman. Dia belah berjaya lagi sekali untuk melepaskan satu hantaran. Boris Sieri kali ini peluang dan juga gol. Baxan da Silva. Jaringan ke-13-nya. Jaringan ketiga JDT dalam perlawanan ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ada peluang, ada jaringan. Darmin sebenarnya. Leandro menghantar ke depan dan gol! Berson da Silva! Sekali lagi menerusi set piece daripada sepakan penjuru. Berson da Silva berjaya mendapatkan jaringan pembukaan buat Johor Darul Takzim. Pada minit yang ke-7, penalti awal yang back kiri Chelsea pada malam ini. Berjaya meloloskan diri, Berson! Berjaya mendapatkan jaringan yang kedua buat JDT pada malam ini. Larian yang cukup-cukup baik melepasi beberapa pemain KL City. Dan itu dia! Gol! Dalam kita menyaksikan bagaimana peluang yang dimiliki sebelum ini oleh pemain ini, Baxan. Akhirnya, Baxan da Silva menemui jaringannya di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin ini. Bench sudah pun bersaksi dia sekali lagi. Nanda Forestieri untuk Baxan.
pada Forest Cherry. Masih lagi mencari ruang untuk Paxton. Paxton Da Silva nampak derita belakang United malam ini. Jaringan kedua yang cukup sempurna lakukan oleh Paxton. Kepada Calvin, hantar sebelah ke tengah. Mencari Paxton, ruang untuk Paxton. Bukan satu, tapi dua jaringan Paxton di separuh masa yang pertama. Ia hanya memerlukan 10 minit untuk menambah satu lagi jaringan untuk JDT pada malam ini. Safawi. Karan mencari Syafiq Ahmad untuk Paxton. Cuba Paxton! Hat-trick untuk Paxton Da Silva. Malam yang cukup gemilang bagi JDT dan Paxton. Jaringan keempat JDT dan jaringan ketiga hat-trick. Paxton mudah sahaja untuk mendapatkan jaringan pembukaan buat Johor Darussalam Green Park. Paxton. Goal! 1-0. Itu dan kali ini Arif dalam masa penalti. Dapat pada Arif Aiman dan peluang kali ini Paxton! Goal! Akhirnya dia berjaya melakukan jaringan yang dicari-cari dia. Paxton Da Silva. Gol yang keempat. Gol yang ke 23-nya selesai. Aksi di antara Terengganu dan Sabah. Sambil itu Sumare peluang. Dan itu dia. Gol! Paxton lagi sekali meledak. Kali ini assistnya ada. Sekarang mencari Paxton Da Silva. Peluang untuk jadi tim dapatkan jaringan. Paxton Da Silva. Jaringan yang pertama, jaringan penyamaan untuk Johor Darussalam Green Park. Paxton mudah untuk mendapatkan ilham menyamakan kedudukan untuk JDT dan juga dari Samarinda. Paxton! Paxton Da Silva memastikan malam yang cukup gemilang bagi JDT untuk jaringan keempat pada malam ini. Davis, Arif membuka ruang di situ. Arif lepas atau bagaimana? Arif diberikan advantage di situ dan kali ini peluang. Satu jaringan yang cantik. Gol pertama Johor Darussalam Green Park. Penjaringnya tak lain tak bukan adalah penjaring. Jadi cross dilakukan. Dan bagaimana peluang itu? Cantik! Akrobatik! Inilah Paxton Da Silva.